Okay, selamat-selamat pada semua. Okay, malam ni saya nak buat video khusus untuk pengguna-pengguna Peugeot 308. Okay, masalah yang timbul di mana model Peugeot 308 ataupun model yang lain dia ada isu. Kereta yang brand Peugeot ni dah ada isu di mana bila kita dah panaskan enjin, kita dah jalan, dah gerakkan kereta sampai dekat traffic light, kena berhenti. Betul. Lepas lampu merah. Betul. Lepas tu bila dah lampu hijau, bul nak gerak, tiba-tiba tekan-tekan pedal, tak bergajak langsung RPM. Senang cerita, no throttle response. Throttle tak respon. Senang cerita. Ada yang cakap masalahnya berpunca daripada pedal minyak. Tapi bila pedal minyak yang bermasalah, masa idling ni pun tekan pedal pun tak respon ataupun dia kurang respon, itu confirm-confirm lah masalah dia. Tapi sekarang ni okay, saya tekan sikit je. Saya tekan lebih sikit, dia respon baik. Di masa idling okey, bila jalan ni sampai lampu merah berhenti, lampu hijau lepas tu nak gerak, dah habis cerita, tak boleh nak gerak. Dia lambat respon. Dia lambat maknanya 1 minit 2 minit baru dia boleh gerak seslow. Cara solutionnya kalau emergency case, emergency macam ni. Okey, saya tunjuk Ni korang berada dekat D. Bila masalah tu muncul, korang tolak pergi ke M ni, manual. Okay, dia dah pergi ke 1. Kau tekan minyak sama juga, tak respon. Tarik ke bawah, dia tetap 1. Tekan minyak, dia boleh gerak walaupun dia slow sikit. Okay, itu solution dia. Walaupun dia agak slow sikit. Okay, saya GP tadi. So, solution masalah ni berpunca daripada high pressure pump yang bermasalah ataupun turbo bermasalah. Tapi high pressure pump tu mostly di punca lah. Ataupun korang kena cuci dia punya MEF sensor dengan oxy sensor dekat exhaust, MEF sensor dekat hose nak pergi ke throttle body. Kalau korang nak saya buat video ni, korang boleh komen lah untuk benda tu. Okay, solution dia, okay, korang dah tukar fuel filter, tapi masalah tu lebih kurang pun macam tu juga. So solution dia, bila korang panaskan enjin pagi-pagi ke apa, enjin dah panas, dah temperature dah naik macam ni, korang revkan pedal, revkan minyak sampai naik lebih pada 3000 ataupun 4000. Tapi bila masalah tu timbul, masalah yang saya nyatakan timbul, dia RPM tak boleh lebih pada 4000. Memang kau tekan sampai habis. Kalau idling memang tak boleh sampai lebih 4000. Korang rev sampai 4000, senang cerita, 2-3 kali ataupun sekali dua. Lepas tu korang gerak, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh bila sampai dekat traffic light, lampu merah berhenti, lampu hijau tak gerak, tak ada masalah, tak boleh lajak lah. Dia masalah simptom dia, dia ada jerking sikit lah. Enjin tu ada sengut-sengut sikit. So korang kena rem lebih sikit, lebih 3000 sikit, okay, korang gerak, tak ada masalah lah. Walaupun dia ada sengut-sengut sikit lah pada mulanya, bila dah jalan dah smooth, tak ada masalah. So itu saja video saya untuk kali ni. Kalau korang nak saya buat video lebih lagi pasal Peugeot 308 ni, korang boleh tinggalkan komen. Jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan loceng untuk mendapatkan lebih banyak video yang saya akan upload dari masa ke masa. Sekali lagi, saya tu yang saya cakap lah, korang kena try lah saya punya petua ni. Itu saja untuk kali ni. Thank you for watching and bye.